Namanya Mangga kolaborasi dari Ibu Bupati kita tercinta dalam mengayomi rakyatnya khususnya warga masyarakat Klaten. Semangat pagi. Semangat pagi. Dan rekan-rekan kita kepala desa serta warga masyarakat Klaten Selatan yang kami hormati dan kami banggakan. Pada kesempatan hari ini marilah kita selalu dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa atas segala rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka senam bersama Bupati Klaten. Ini perlu kami laporkan kepada Ibu Bupati bahwa penyelenggaraan kegiatan senam bersamanya adalah dalam rangka silaturahmi warga masyarakat Klaten Selatan bersama Bupati dan sekaligus dalam rangka untuk mempersatukan kembali masyarakat Klaten Selatan yang kemarin mengalami atau melaksanakan pilkades terjadi perbedaan pilihan. Tetapi pada hari ini mereka bersatu kembali, berolahraga kembali untuk membangun Klaten Selatan ini menjadi lebih baik. Kemudian bapak-bapak sekalian, bahwa pesan pada Ibu Bupati akan melaporkan kaitan dengan penyelenggaraan ini, seluruh biaya dilaksanakan dengan gotong royong. Masing-masing peserta dari rumah membawa snack-nya sendiri-sendiri. Kemudian kita juga dapat bantuan dari Bergoto maupun Landa Wasiso. Yang terima kasih Pak Agung Sumesro yang telah membantu dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pada siang hari ini. Kemudian apabila kami dalam menyambut Bupati banyak kurangnya, banyak salahnya, dengan segala kesederhanaan pada hari ini kita bisa melaksanakan senam bersama Bupati Klaten. Dan sekaligus apabila dalam kali kelima Bupati beserta rombongan banyak kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jenggol Daud, sekali lagi Kaspol lanjutkan. Jenggol Daud sampai depan. Berikut Derek. Jendol Daud sampai ketan. Berikut Derek. Jendol Daud sampai ketan. Jendol Daud sampai ketan. Dan satu lagi, Ibu Sri Mulyani terlalu buruk. Kita lanjutkan. Kurang keras. Lanjutkan. Baik, terima kasih. Ini Selatan, yaitu unit reaksi cepat. Ini kalau bisa kita sebut boleh relawan cendol dawet tapi ketan. Iya, ini relawan cendol dawet tapi ketan. Maka dari itu untuk teman-teman dari relawan Klaten Selatan, kita mohon untuk segera menuju ke depan panggung sehingga ditunjukkan bersama dengan Ibu Bupati. Iya, baik, ini dia. Untuk ibu-ibu yang ada di depan panggung, kita mohon untuk memberikan ruang dulu. Kami mohon untuk memberikan ruang dulu. Baik, ini adalah relawan-relawan dari Klaten Selatan. Ada dua relawan dari setiap kelurahan, jumlahnya kurang lebih ada 24 seperti ya. Iya, baik. Dan kami mohon kepada yang terhormat Ibu Bupati untuk mengajarkan untuk mengumpulkan relawan-relawan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Minggu tanggal 1 Desember tahun 2019, saudara-saudara, saya kukuhkan menjadi tim relawan unit reaksi cepat Klaten Selatan.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi setiap usaha dan langkah kita bersama. Amin. Atas nama Shalom Sharifa Noroji dari Gelodogan, Satria Dwi Nugroho dari Jenis, Fasel Dwi Kurniawan dari Kajoran, Retan Wibisono dari Gelodogan, dan Naufalin Nafisa Putri dari Kajoran. Kami mohon untuk naik untuk menerima bingkisan atau juga bantuan dari langsung yang akan diserahkan oleh Ibu Bupati, Ibu Nadia Sri Mulyani di waktu. Ini adalah bantuan untuk keluarga kurang mampu. 30 yang akan menerima namun secara simbolisasi akan diberikan kepada 5 di Salam
kami kembali di kesempatan kali ini. PT apa pengen sawerane? Joget bareng maju alon-alon. Maju gaspol. Maju gaspol. Oke.